Bagi Anda pecinta horor yang ingin menguji keberanian dalam menghadapi sosok menyeramkan, sangat tepat tentunya jika Anda mengunjungi wahana yang satu ini. Ya, wahana misteri rumah angker yang berada di lantai dasar Jamtos ini menyuguhkan nuansa horor dari sebuah rumah tua. Mengangkat konsep sebuah rumah tua yang lama tak dihuni dan menyimpan misteri yang sangat mencekam, rumah angker ini pun seolah-olah menjadi sarang hantu khas Indonesia. Mulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, hingga tuyul akan menguji keberanian Anda di ruangan yang sangat gelap. Pengelola wahana misteri rumah angker Jamtos Andri memaparkan, jika dibandingkan dengan rumah hantu sebelumnya yang dihadirkan Jamtos, rumah angker ini lebih mencekam dan penuh misteri. Pasalnya, persiapan rumah angker ini lebih matang dari sebelumnya. Ini dibuka dari tanggal 7 sampai tanggal 31. Harga tiketnya kalau hari biasa, untuk Senin sampai Jumat, 25 untuk 2 orang. Kalau satu minggu 30.000 untuk 2 orang. Batasan usia sih enggak ada, cuman kalau ada yang punya penyakit jantung tidak boleh masuk. Ada aturan-aturan tertentu lah ya. Itu kira-kira sehari berapa banyak sih yang masuk ke sini? Kalau dibilang berapa banyak sih susah ya ngitungnya, soalnya ramai sekali. Ramai. Ya. Ya. Ada enggak nyampe ribuan gitu enggak? Nyampe ribuan. Ribuan. Ya. 1.000 satu hari ada. 1.000 satu hari, mungkin bisa jadi 1.000 satu hari. Sejak pertama kali dibuka, misteri rumah angker telah diramaikan oleh pengunjung. Sehingga dalam satu hari, wahana ini kebanjiran pendatang sebanyak 1.000 orang. Untuk masuk ke wahana ini, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek Rp25.000 untuk 2 orang di hari biasa. Sedangkan di akhir pekan, harga tiketnya menjadi Rp30.000 untuk berdua. Nah, bagi Anda yang berani, silakan ajak orang terdekat Anda sekarang juga. Karena misteri rumah angker ini akan berakhir pada 31 Juli 2017. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.